Muhammad Khairul Nizam Jamali, 42 tahun. Sama seperti insan lain yang bergelar seorang ayah, anak ialah satu-satunya permata yang amat disayangi. Senantiasa ada saja masa yang sempat diluangkan untuk melayan kerena si kecil ini. Namun, seluas laut yang dapat dilihat, ada ketikanya ombak gelora itu amat tinggi untuk diharungi. Episod kali ini, kru bersamamu sampai ke sebuah pekan kecil di selatan Semenanjung, iaitu Pekan Sungai Tiram di daerah Ulu Tiram, Johor Darul Takzim. Rumah yang kami lawati terletak di Kampung Sungai Serai, kira-kira 35 km dari Pekan Sungai Tiram. Di rumah inilah Khairul Nizam tinggal bersama ibu dan ayah mertuanya, beserta isteri dan seorang anak yang berusia 2 tahun. Isterinya Nurhaizah Masrum, 41 tahun, kini mengalami tahap kesihatan yang amat kritikal sejak setahun yang lalu. Isteri saya, yang saya tahulah, sebelum ni dia memang macam-macam sakit. Lepas tu, masa mula-mula saya kahwin dengan dia pun, dia dah mula dah ada sakit dah. Tapi tak seteruk macam ni lah. Dan dia masuk hospital kota semua. Lepas tu, berulang kali jugalah. Masuk dalam 3-4 kali sebelum tu ada. Lepas tu, dia okey. Asal jantung dia ni rosak. Organ-organ dia dalam ni dah rosak. Masa dia masuk hospital tahun lepas pun, doktor cek jantung dia rosak. Hati dia rosak. Lepas tu, paru-paru dia pun ada macam bintik-bintik. Masa buat X-ray tu, bintik-bintik. Itu yang kalau boleh kena... Nak kena pergi hospital, buat CT scan kan. Tengok macam mana, apa doktor cakap. Sama ada dia kena sensor darah ke. Ataupun makan dia drop. Kalau ikut pada tu hari, nurse cakap pun. Dia kata, kita pun tak pasti ni. Akak kena sensor darah ke. Ataupun makan akak memang drop ke. Sebab doktor cakap, yelah ambil darah dia. Tak sama dengan darah dia biasa. Kan? Darah dia biasa memang pekat. Tapi doktor ambil tu lagi pekat. Jadi doktor suspek cuma kanser darah. Setiap hari, rutin Khairul Nizam bermula dari waktu pagi untuk menyediakan sarapan untuk isterinya sebelum ubat-ubatan diberikan. Sedikit sarapan yang ringkas dan apa yang termampu akan dilakukan oleh Khairul Nizam. Tidak pernah berasa kekok di dapur kerana bagi Nizam inilah tugas yang dia mesti biasakan demi menguruskan keluarganya. Biasa pagi bangun, saya buatkan sarapan dia kalau dia nak sarapan lah. Makan air, tengok apa yang patut. Kalau dia rasa dia tak nak makan, saya pergi kedai, tengoklah apa yang dia nak. Kan? Lepas tu tengah hari pun sama, saya masakkan apa yang dia nak makan. Kalau dia rasa dia tak nak masak, saya tengoklah lauk kedai kan. Tapi taklah orang kata terlalu mahal lauk-lauk kan. Tengok apa dia nak. Selepas sarapan, barulah Nurhaizah akan mengambil ubat mengikut dos yang telah ditetapkan. Bekalan ubat yang ada ini diperolehi dari klinik kesihatan yang berdekatan pada setiap bulan. Yang saya tahu dia makan dua jenis ubat. Satu untuk jantung dan satu lagi untuk hati. Sebab jantung dengan hati dia ada bengkak sikit. Nurhaizah juga menggunakan sebuah mesin oksigen untuk membantu pernafasannya hampir pada setiap masa. Justeru itu, segala pengurusan dan pengendalian mesin ini perlu Khairul Nizam fahami supaya ia dapat digunakan dan diselenggarakan sebaik mungkin. Segala penyambungan hos oksigen perlu diperiksa dengan teliti setiap hari
bagi memastikan ia tidak bocor atau rosak kerana tahap oksigen yang diperlukan oleh Nur Haiza agak tinggi peratusannya. Dia sakit dia kadang-kadang datang-datang. Yang betul-betul sekarang ni paling teruk. Sebelum-sebelum ni dia tak guna oksigen. Dia pakai itu je. Cuma lah masa mengandung anak tu dia pernah juga masuk hospital sebab satu je puncanya oksigen dia. Doktor cek oksigen dia drop. Klinik swasta, kena cakap awak punya oksigen ni terlalu rendah. Boleh menyebabkan pingsan, bau maut. Keluar doktor nasihatkan kalau nak keluar pastikan kat rumah pakai mesin oksigen. Sewa. Daripada tahun lepas lagi saya memang sewa. Masa tu 2 bulan saya pakai sewa, lepas tu saya cari yang satu kecil. Dalam 5 atau lebih lah kan. Yang dia boleh pakai. Dia pakai mesin tu lama juga, dalam 3-4 bulan. Lepas tu oksigen yang saya punya tu yang beli sendiri tak boleh guna, tak support dia. Masuk balik 10 hari, tu yang saya sewa yang ini. Asan jantung dia ni rosak. Organ-organ dia dalam mana dah rosak. Masa dia masuk hospital tahun lepas pun doktor cek jantung dia rosak, hati dia rosak, lepas tu paru-paru dia pun ada macam bintik-bintik masa buat X-ray tu, bintik-bintik. Kembali dalam bersamamu di Ulu Tiram Johor Darul Takzim. Di waktu tengah hari, Khairul Nizam akan menyediakan makanan untuk makan tengah hari pula. Menurutnya, dia perlu belajar resepi-resepi masakan melalui rakan-rakan atau diajar oleh Nur Haiza sendiri. Penting bagi Khairul Nizam untuk menyediakan lauk pauk yang berbeza setiap hari supaya isterinya tidak jemu dan ada selera untuk makan, demi memastikan tahap kesihatannya stabil. Sebelum ni bantang, masa dia berubat kampung tu ada bantang. Sebab orang cakap dia tak boleh makan daging, tak boleh makan ayam, tak boleh makan telur. Tapi lepas dia ni pun dia dah habis berubat. Itu pun dia macam ayam dia kurang. Dia tak makan sangat. Dia lebih pada ikan, sayur, daging-daging tu pun ada masa-masa dia. Sejak isterinya sakit, Khairul Nizam kini tidak lagi dapat keluar bekerja. Dirinya diperlukan pada setiap masa untuk menguruskan isteri dan anaknya di rumah. Puas dia memikirkan kerana dia tidak mahu hanya mengharapkan bantuan sahaja untuk meneruskan kehidupan. Namun dia akur dan sabar dalam menghadapi dukaan ini. Saya masa mula-mula kenal dia, saya kerja satu kerja dengan dia. Lepas tu tahun pertama kahwin, tu yang saya cakap dia dah mula sakit. Jadi kat situ dah susah kan, kerja kita pun terganggu kan. Majikan pun dah yalah tak percaya dengan kita kerja kan. Assalamualaikum. Bagi melengkapi episod bersamamu ini, lawatan dari penaja program bersamamu iaitu Dr. Salwa Abu Bakar selaku pengurus besar Syarikat Faiza Senyam Berhad hadir menyampaikan sumbangan. Khairul Nizam dan Nur Haiza amat berbesar hati dengan kunjungan ini dan terharu akan adanya pihak yang mengambil tahu akan kesusahan mereka. Dr. Salwa juga hadir bersama anak lelakinya yang juga seorang doktor perubatan iaitu Dr. Muhammad Firdaus Ismail. Ini sedikit sebanyak ada maklumat perubatan dan nasihat dapat disampaikan kepada pasangan ini
untuk langkah-langkah seterusnya bagi menguruskan masalah kesihatan Nur Haiza. Kami daripada syarikat Faiza kan. Ini kan sumbangan ikhlas daripada kamilah, mudah-mudahan dapat meringankanlah sikit beban kan. Ha. Jadi sama-sama tujuan utama kita program-program bersama ini yang sebenarnya kita supaya dapat dilaluan kepada semua rakyat Malaysia yang nak membantu. Sebab kadang-kadang ramai kita punya Malaysia, rakyat Malaysia ni sangat-sangat dermawan. Tak kira bangsa, tak kira agama. Jadi cuma nak ada platform yang betul. Kadang-kadang dia orang tak tahu dekat mana nak bantu kan. Jadi bila kita masuk program bersama ini, kita tahu, kita yakin. Jadi orang yang kat luar sana pun yakin. Dia tahu yang dia nak bantu ni memang betul-betul memang memerlukan. Saya nasihatkan puan, nanti saya dah bincang dengan suami tadi. So apa yang saya boleh cadangkan is suami boleh pergi ke hospital semula untuk dapatkan temu janji yang baru sebab hari itu dah terlepas. So jangan risau puan. Bila puan dah dapat temu janji baru, nanti doktor-doktor di sana akan jumpa puan di klinik. Kemungkinan besar dengan keadaan puan sekarang ni, maybe puan kena admit dan diorang akan jalankan siasatan-siasatan yang selanjutnya. Kenapa actually puan ada masalah? Barangan keperluan dapur juga turut diberikan seperti beras Faiza emas dan juga kashmir, kicap manis dan masin beserta segala rempah masakan untuk ayam, ikan dan daging. Juga dibawakan ialah pelbagai mi segera, tepung dan juga bihun. Saya masa mula-mula kenal dia, saya pergi satu kerja dengan dia. Lepas tu tahun pertama kahwin, tu dia cakap dia dah mula sakit. Jadi kat situ dah susah kan, kerja kita pun terganggu kan. Majikan pun dah yalah tak percaya dengan kita kerja kan. Bersamamu kali ini bersama keluarga Khairul Nizam di Ulu Tiram, Johor. Assalamualaikum. Antara anak tempatan yang sering menghulurkan bantuan kepada keluarga Khairul Nizam ialah seorang pesara tentera yang aktif dalam urusan kebajikan dan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Saya mula jadi ketua kampung pada tahun 2018 sampai 2020. Sekarang ini saya aktif dengan NGO-NGO lah, kerja amal dan membantu masyarakat yang memerlukan lah. Dan keluarga pesakit memang saya kenal lah. Saya kenal. Dan pada lebih kurang setahun lepas dia kena sakit tu, mulai dari itulah kita bolehlah bagi kita bagi bantuan asas lah untuk keluarga ni lah. Saya rasa tahun 90-an yang kita kenal lah, kepada bapa mentua ni Encik Masrum ni memang saya dah kenal lama lah. Dia banyak bantu. Kalau macam orang perlukan bantuan, dia boleh bagi. Walaupun sampai sekarang dia bukan lagi ketua kampung, dia masih bantulah. Kan? Tengok cara dia memang saya okeylah, suka tengok. Dia tak pilih, dia tak fikir walaupun dia kata dah bekas ketua kampung, tak nak. Menjadi pengubat hati dan senyum Khairul Nizam ialah anak lelakinya, Muhammad Khairul Izan berusia 2 tahun. Gelak dan tawa anak kecil ini dapat dia melupakan sejenak akan dugaan yang dihadapinya ini. Yang buat saya kuat satu je lah, anak saya. Yalah, sebab anak tengah membesar. Isteri pula macam tu, kan? Sakit. Jadi kita kena ada benda ni. Nak kita kena buat. Tak boleh orang kata mengalah. Kalau kita mengalah nanti lagi susah. Pada anak saya, Muhammad Khairul Izan, kalau boleh, biar dia membesar dengan sihat, jadi anak yang berguna pada masa akan datang, belajar rajin-rajin. Kalau boleh, saya minta orang mak saya sihat macam sebelum-sebelum ni. Nak besar ke sihat, bila dah besar, dia dapat jadi orang yang berguna lah. Dan dapat bantu mak ayah dia. Sebab ialah mak ayah dia pun bukan orang senang. Semoga Nur Haiza diberikan kesembuhan dan kesihatan
di masa akan datang. Segala doa untuk mereka terus tabah dan cekal dalam mengharungi liku-liku kehidupan ini. Bersama Muturuk menyelami 7 keluarga dari 4 buah negeri, 3 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Tayamah anak perempuan Subramaniam, keluarga Azimah Abdul Rahim, dan keluarga Said Muhammad Hussein Said Abdullah. Menelusuri ke utara negara, keluarga Hasilawati Salim dari negeri Kedah Darul Aman, 2 keluarga dari negeri Perlis, keluarga Syuhaida Saad. Dan keluarga Zanirah Zainal. Manakala satu keluarga dari negeri Johor Darul Takzim, keluarga Maidatul Akma Muhammad Yunus. 2 keluarga dari negeri Perak Darul Rizwan, keluarga Norizan Ibrahim. Dan keluarga Primalata anak perempuan Arumugam. 1 keluarga dari negeri Kelantan, keluarga Siti Aisyah Ismail. Menelusuri ke utara negara, negeri Perlis Indera Kayangan, keluarga Jamilah Seli. Dan keluarga Mariana Kemar. 1 keluarga dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keluarga Zahara Mat Saad. Manakala 1 keluarga dari negeri Pahang Darul Makmur, keluarga Jaafar Uthman. 1 keluarga dari negeri Perak, keluarga Nurul Safika Aris. 2 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Hashimah Ghani. Dan keluarga Muhammad Haizul Hafizi Azmi. Menelusuri ke utara negara, 2 keluarga dari negeri Perlis, keluarga Rizwan Muhammad Razzi. Dan keluarga Muhammad Rizwan Ahmad. Manakala 2 lagi keluarga dari negeri Selangor, keluarga Ahmad Syahrul Nizam Nayan. Serta keluarga para Miswari, anak perempuan Velu. Yeah.